Assalamualaikum pemirsa, kembali Anda menyaksikan Sekilas Info pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama saya Usutun Hasanah. Pemirsa, Wali Kota Parepare Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH memperkenalkan Kapolres Parepare yang baru kepada ribuan suporter PSM Makassar pada laga PSM Makassar melawan Persib Bandung pada Sabtu malam lalu 22 Juli 2023. Kapolres Parepare AKBP Arman Muiz diperkenalkan Wali Kota Parepare usai babak pertama dan nampak disambut hangat oleh para supporter. Sambil mengitari stadion bersama Komandan Kodim dan Komandan Batalion B Pelopor, Kapolres juga sempat menyapa sejumlah supporter PSM Makassar. Perkenalan ini untuk menjalin sinergitas antara para supporter dengan pihak pengamanan agar setiap laga di Stadion Gelora B.J. Habibie bisa tetap kondusif. Alhamdulillah, malam ini PSM berlaga di Gelora B.J. Habibie berhadapan dengan Persib Bandung. Dan saya senang sekali PSM telah mengembalikan ritme permainannya di Gelora B.J. Habibie. Saya ucapkan terima kasih kepada semua supporter yang telah berpartisipasi menjaga situasi dan keamanan ini. Dan keamanan dan kenyamanan itu tentunya berkat kerjasama dengan bapak-bapak dari Polri, dari TNI, dari Brimob, semuanya menyatu untuk menjaga kota cinta sejati Habibie ini menjadi kota yang nyaman dan aman untuk dikunjungi. Ayo ke Parepare. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, demikian sekilas info kali ini. Sekilas info selanjutnya akan hadir 1 jam ke depan. Sampai jumpa.